Dalam YouTube ya, kembali lagi kita akan review satu unit mobil. Mobil Suzuki Katana tahun 1991. Ya, ini mobil kondisinya masih sangat oke ya. Masih sangat oke. Nah, ini tampilannya nih. Dari samping. Nah. Ini harganya pasarannya dari angka 25 juta sampai 35 juta tergantung kondisi. Karena mobil bekas tidak bisa disamaratakan harganya, walaupun tahun yang sama belum tentu harganya sama, pasti beda tergantung kondisinya. Kita lihat mesinnya. Ya, ini mesinnya 1000 cc, 4 silinder ya, tepatnya cc-nya sih 900. Filter sama karburator masih ini. Ya, dan radiatornya, olinya. Kondisi mesin sih lihat bersih nih mobil nih. Terawat ya. Sudah ada peredam juga dipasang. Oke. Ya, sekarang kita lihat dalamnya. Ya, ini handle-nya model cungkil. Nah, ini door trim-nya sudah modifikasi semua nih. Ini pakai power window nih. Nah, ini jarang ada. Aslinya sih pakai engkol ya. Ini pakai power window sudah modifikasi nih. Nah, ini coba kita hidupin aja mesin. Kuncinya. Langsung cus ya. Mantap ini mobil. Kita masuk aja ke dalam. Ada AC-nya. Wah, sejuk nih. Nah. Sejuk, audio juga ada. Semuanya full variasi ini mobil nih. Coba sekarang kita cus power window-nya. Power window-nya kita tes. Mantap. Sebelah sana. Wes. Oke lah ya. Mantap deh. Wes. Dingin AC-nya nih. Pedometer sah ya, mobil jadul seperti ini juga nggak terlalu ada yang ini. Setirnya masih setir asli bawaan Katana ya. Ini kisi-kisi AC, ini tombol AC model putar ya nih. Ini paling dingin. Kemudian ini ada tambahan nih, layar monitor nih, buat layar monitor untuk nyetel DVD ya. Ini head unitnya single din biasa. Ini pegangan buat, karena mobil ini jenis Jeep, jadi bisa kalau dipasang 4x4, pasang transfer case nya bisa buat off-road nih. Ini lacinya. Sun visornya. Ini cerminnya. Nah, ini jok belakangnya nih. Jok belakangnya sudah menghadap ke depan. Ya. Menghadap ke depan. Power window yang sebelah sana, penumpang sebelah kiri, depan. Oke, kita coba untuk ke belakang. Ya, ini sekarang di belakang sudah. Ini posisi nyetir saya tadi dan tidak ada sedikit pun sisa dari legroom ya. Coba no. Jadi enggak cocok nih kalau saya tingginya 174 duduk di belakang. Bakalan tersiksa nih kalau yang depannya egois nih. Nah, ini tampilannya. Ya, keren ya.
modifikasi semua udah. Dan ini kerennya lagi di headrest ada TV monitor ya, buat nonton video. Ini yang samping belakang penumpang juga headrest juga sama, ada TV videonya, monitor. Ini subwoofernya. Oke, mantap ya. Buat yang punya pengen punya mobil dengan harga yang tidak berat di kantong, seharga motor Matic ya, jenis Matic yang baru, yang sekarang yang Matic 150cc ini harganya sama nih. Harganya sekitar 30-an. Udah enggak kehujanan, ya kan? Nah, coba kita lihat sekarang ke belakang. Nah, ini ban serepnya juga pakai tutup variasi ya. Oke, kita lihat ini model cungkil. Tidak ada sedikit pun disisakan untuk bagasi, semuanya diisi dengan audio. Jadi mobil ini benar-benar sudah dimodif sesuai kemauan dari ownernya ya. Ada sedikit pun space buat bagasi, buat naruh barang, susah jadinya. Ya, tapi mobil seperti ini sih jarang juga dipakai untuk perjalanan jauh. Ya, untuk muter-muter mungkin ke keluarga-keluarga terdekat, nyantai-nyantai keliling-keliling kota, kompak. Ini lebih enak karena minyaknya, bensinnya sangat irit ya. Oke. Ini ya tampilannya. Lupa peleknya masih sudah pakai variasi pelek 15 in dengan ban 205 60 R15. Ada perpendernya juga dari krom. Pan sama perpender. Peleknya mantap. Ada tambahan lampu nih, lampu sorot untuk yang jauh. Oke,